Jepang. Mari kita masuk ke dalam. Intinya ada jelas dari foto banyak motif panel. Ini sih. Penampakan silversheet-nya dilengkapi dengan support audio video on demand. Ini meroding ke TV yang di depan ya. Di sini ada dokter AC-nya, model terbaru. Putar-putarnya ini juga adalah lampu baca. Terus ada USB slot untuk mengecas gadget Anda. Ada speaker. Di sini juga terdapat lampu baca. Di sini ada slot. Si gadget Anda ada USB port juga, ada cup holder. Aduh, selamat. Taruh sabar, sabar. Ini bisa dilihat. Itu kayak unitnya cukup responsif ya, tidak seperti yang biasa. Cuma sayang belum ada isi lagunya, kayaknya masih baru. Responsif. Penampakan seat ya, yang ini sebenarnya untuk kelas eksekutif. Terdapat TV di setiap seatnya. Terdapat TV. Ini lega banget ya. Scania K410 IB itu setelah user. Kita lihat bagasinya. Bagasinya cukup lega ya. Ini menggunakan ban Nick Fusilin dan juga velg Alcoa. Ini ada Modjet Bus 33 double decker dari karoseri Adiputro. Ini lampunya masih kayak lampu jet bus generasi 3 yang pertama ya. Itu bagasinya lumayan luas. Mari kita lihat. Selendangnya beda ya, versi yang terbaru. Penampakannya. Ini dia penampakan bodi belakang dari jet. Sasis Scania K410 IP ya. Kamera mundur head unit ya. Makan toiletnya ya. Toiletnya lumayan lega.
ini kosong, biasa dijadikan untuk minibar. Sini ya. Wah, seatnya nih bagus banget ya. Ini ada apotnya, audio. Di sini ada isinya film-film sama ada musik ya. Ada juga buat naruh barang. Toiletnya ya, toiletnya lumayan lega. Ini kosong, biasa dijadikan untuk minibar. Sini ya, wah seatnya nih bagus banget ya. Ini ada apotnya, audio. Di sini ada isinya film-film sama ada musik ya. Ada juga buat naruh barang. Seatnya bagian belakangnya. Sini konfigurasi seatnya dua. Setiap seat dilengkapi dengan seat belt. Ada rekresnya juga. Ini bentuk per AC-nya seperti ini ya. Seperti yang sebelumnya. Di sini udah dilengkapi dengan USB slot yang bisa digunakan untuk mengecas gadget Anda. Jadi nggak usah khawatir kehabisan baterai gadget ya selama di perjalanan. Ini ada akordnya juga, cuma lagi mati, nggak bisa dinyalain. Mari kita ke bagian seat yang paling depan. Ini lega ya, enggak nyaman. Bisa selonjoran. Ini dia, Jasper SAD. Dari Tentrem body Avante ya, penampakan atasnya begini, selendangnya. Ini menggunakan sasis 1836 manual transmission. Ini ornamennya motif kayu wood panel. Sini ada fitur keamanan dashboardnya. Kenapa ini untuk pandangan ke depan luas banget ya, lega. Ini dia per AC nya masih sama dengan double decker Avante tadi. Terdapat USB slot untuk mengecas gadget, speaker. Ini necklace nya lega banget ya, seselonjoran.
aku deh. Ya, penampakan bagasinya seperti ini, seperti pesawat di belakang. Ini ada meja ya, tapi ini cuma untuk pameran doang, nanti juga dikembalikan ke bentuk nomor awal. Di sini ada seatnya yang sudah dengan electric seat, lengkapi dengan leg rest, kedua bahkan cup holder, dan juga ada meja. Ini ada mejanya, lumayan lebar ya. Kita tutup lagi. Ini smoking room. Ini ada toilet, cuma gini dikunci, tidak bisa dibuka. Mobil ini biasa dipakai untuk pengawalan presiden atau pas pampres ya. Kita lihat. Kita lihat sini ada banyak mobil. Ada Audi. Udah soft touch. Dua kabel order. Tidak.
press dengan dua buah cup holder. Dia penampakan dashboardnya.